Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat karya inovatif berupa alat pembelajaran modifikasi bola kasti, yaitu terbuat dari yang pertama kantong kresek bekas. Ini kan kantong kresek bekas. Yang kedua, yang sederhana, kita karet sebagai pengikatnya. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama, kantong kresek yang pertama itu kita bulatkan. Ya. Kemudian, kantong kedua kita masukkan lagi, bulatkan. Semuanya kita ikut, satu-satu, sampai kantong kreseknya habis. Ya, seperti ini. Semakin banyak kantong kreseknya semakin bagus. Tekan kuat-kuat biar tidak ada celah. Kreseknya berdua. Terus. Lekas. Semakin bulat semakin bagus. Kalau kantong kresek baru itu kecil ya, karena baru itu kalau yang udah bekas ini asal. Ini nanti menyerupai pola kasih. Sudah, kemudian kita ikat dengan karet. Nah, karet satu persatu sampai memutih rata. Nah, bagus. Semakin karetnya banyak, semakin bagus. Ini kalau jangkau tipis praktiknya. Wow. Sekarang lakukannya biar buat menutup bola. Ini kita juga bisa jadikan bola main di kelas. Kita kasih lempar-lempar tidak sakit. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan untuk prakteknya setelah semua bola kasti modifikasi ini selesai dibuat. Sudah. Kita akan untuk mengangkat alat 4D, alat 3D, Thank you.
satu. Yeah.